Malasnya nak belajar. Idea asal Prince of Noob, penulis dan pelukis Pak Teh. Budak baru ni, waktu rehat pun nak belajar. Menggelabah betul. Hei budak baru, kau kan cacat. Kenapa susah-susah nak belajar? Kau kan boleh dapat bantuan kerajaan. Geramnya aku. Aku tengah cakap dengan kau ni. Kau boleh buat tak tahu. Ada yang kena luku ni sekarang. Aku kena baca bab baru yang cikgu nak ajar hari ni. Miki. Dia ada nama lah. Nama dia Kimi. Kenapa awak kacau dia belajar? Dia ada ganggu hidup awak ke? Aku... Kimi, walaupun keadaan dia macam ni, tapi dia bersungguh-sungguh nak belajar. Kita yang sihat tubuh badan ni, sepatutnya gunakan nikmat yang Tuhan bagi untuk belajar dan bantu orang macam Kimi. Tak begitu, Miki? Apa hal kau tanya aku pula? Sibuklah kau, Emilia. Lagipun, memang betul apa aku cakap. Dia boleh mendapat bantuan kerajaan. Sepatutnya rehat sahaja kat rumah. Susah-susah belajar buat apa? Janganlah awak hina dia, Miki. Awak tak tahu betapa banyak dugaan yang dia alami. Ayah Kimi dah tiada sejak 3 tahun lalu. Ibunya pula hanya terima upah buat kerja kampung. Awak memang dah hidup senang dari kecil. Sebab itu, awak tak pernah fahami kesusahan orang lain. Betul ke Kimi? Maafkan aku. Aku tak tahu. Aku rasa bersalah sebab hina kau tadi. Harap kau tak ambil hati. Tak apalah Miki, aku maafkan. Walaupun aku macam ni, tetapi aku tetap bersyukur kerana Tuhan masih lagi memberi aku nikmat mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar agar dapat aku belajar demi untuk membalas jasa ibu bapaku yang telah bersusah payah membesarkan aku. Mak, Kimi dah balik. Jom Kimi, aku tolong hantarkan kau. Terima kasih Miki. Susah-susahkan kau dan ayah kau je. Alhamdulillah, Kimi dah ada kawan kat sekolah baru ni. Kasihan Baba tengok kawan kamu tu Miki. Macam inilah. Ayah bercadang nak bantu dia dari segi kewangan untuk pendidikan dia. Ayah juga akan tanggung yuran van sekolah untuk menghantar dan mengambil dia pulang dari sekolah. Selepas melihat kesusahan dan kecekalan Kimi, baru sekarang Miki sedar yang Miki selama ini mengambil mudah akan kesenangan dan nikmat yang Miki miliki. Miki berazam untuk berubah dan takkan malas belajar lagi agar dapat banggakan Baba dan Mama. Alhamdulillah. Syukurlah Miki. Mama kamu pasti akan gembira dengan kamu. Sekian. Terima kasih.